Udahlah. Hilang mata materi ibu tadi ibu tulis sudah mana karena paksa betulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran anak suara ibu? Kedengaran. Kedengaran. Siapa itu yang hadir? Rahel, Ihsan, Elma. Betul lagi. Najipa adalah Najipa. Udahlah, hey, apa kabarnya? Baik aja kah? Baik, baik. Ada yang sakit kah? Kada. Ya, Pandi Pina kada semangat. Mau jangan tugas kah? Yuk, semangat, semangat. Nah, hari ini kita belajar tentang matematika minat. Nah. Jadi, pelajaran kita hari ini tentang paksa ayah menulis. Nah, kak ini, nah, ibu hapus kayaknya tuh, gitu, ibu tadi. Mana apa materinya? Perkalian skalar dua vektor. Nah, yang ada kos-kosnya, aneh hubungannya mirip-mirip, ya, trigon. Perkalian skalar dua vektor. Nah, dua vektor. Di sekolah kalau matematika minatnya sampai mana? Aku kan jadi belajarin lagi soal was corona. Halo, was corona. Ayo, Wak. Nah, perkalian skalar dua vektor. Nah, yang harus kalian ingat ada dua rumus lah. Dua buting rumusnya. Yang pertama, paksa betulis. Yang pertama ada vektor A dikali dengan, perkalian tuh berarti dikali. Ada vektor A dikali dengan vektor B. Maka, vektor A ini ada punya komponen. Komponennya itu A1, A2, A3. Nah, ini komponen namanya. Maaflah tulisannya ada bagus. Kali B1, B2, B3. Nah, kayak apa mengalinya? Ini perkalian skalar dua vektor. Ada dua vektor dikali. Berarti A1 dikali B1. Tambah. Ini per, anu nih. Apa tempatnya sesuaikan. Bila A1 lawan B1. A2 dikali B2, A3 dikali B3, pemisahnya dengan tanda tambah. Nah, A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, ini yang pertama dulu. Misalkan komponennya ini ada 2 aja, komponen tuh misalkan 3, sini 5 kan vektor. Kalau 2 aja, 2 aja berarti 2. Kalau ada 3, balikan ketiganya lah. Nah, ini rumus yang pertama yang harus kalian ingat dalam perkalian skalar. Bila ada kata-kata kali kayak ini, berarti kayak ini caranya mencarinya lah. Paham? Paham. Atau apa nih, Gina, katanya semangatnya nih. Semangat. Semangat. Harap lo sudah turunan. Ada diperpanjang nggak, Bo? Udah tahu. Tunggu ya pengumuman selanjutnya. Mungkin esok kalau ada jawab dibadahi. Berpanjang atau katanya. Nah, ini yang pertama lah. Bila diketahui ada dua vektor, ini rumusnya. Misalkan diketahui ini ada pakai kos-kosnya. Nah, misalkan ada sudut. Ini nah, kayak ada sudutnya. Diketahui ada sudut pi. Dan juga jika maahlah kada anu kada bukunya nih. Jika teta adalah besar sudut, ini adalah besar sudut. Misalkan ada besar sudut antara vektor. Misalkan di antara vektor A dan B ini ada sudut. Nah, beda lagi rumusnya. Rumusnya adalah berarti perkalian skalar dua vektor tuh pakai kos. Jadi ini namanya panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B mencari panjang vektor. Ada sudah belajar yang pertemuan sebelumnya itu dengan sejenis dalil Pitagoras lah. Dikali dengan cos. Nah, cos theta di mana jarnya tetanya tuh. Nih yang sudutnya itu tuh antara 0 sampai dengan V. V ini ya 180.
kuadran sampai kuadran 2. Sampai kuadran 2 aja. Kuadran 1 sampai 90, ya kan? 0, 90, 90 sampai 180 tuh kuadran 2. Nah, itu. Nah, ada dua rumus yang kalian ingat untuk perkalian skalar 2 vektor. Jadi kalau di soal tuh apa biasanya dicari A kali B berapa aja. Atau bisa juga mencari cos theta. Nah, berarti dibalik-balik. Gimana nih, Pak? Ada yang ditanyakan kah dulu? Paham? Paham. Ibu. Sudah. Yang kurang dari 0, Pak? Berapa? Apanya? Yang kurang dari 0. Yang mana yang kurang dari 0? Itu kalau itu lebih. Saya aja yang negatif 30 derajat, berarti kuadran berapa, Bu? Negatif 30 derajat. Itu biasanya lain lagi putarannya. Kadada negatif 30 derajat, nah kan. Semalam ada di soal kayak itu, Bu. Paling negatifnya tuh diendak ke muka. Kalau cos ini rasanya sama aja nilainya dengan cos 30. Sama aja. Negatif itu biasanya kalau dipindah ke muka jadi cos 30. Siapa tadi yang bertanya tadi? Nadia. Nadia, Kak. Sudah? Sudah. Kita ke contoh lah. Contohnya yang nyaman dulu. Oh, saya betulis. Nah, hilang anunya. Bu, kembalikan mama sekiran rumah. Belum, Kak. Nah. Diingat lu sebelum tulisannya kadu baik di screenshot. Dah. Nah, kita ke contoh. Misalkan ini yang dua aja komponennya lah. Misalkan ada vektor U. Vektor U tuh isinya 4i. 4i dikurang 5j. Dan ada yang lagi vektor V. Vektor V itu I ditambah 6J. Nah, yang ditanyakan U dikali dengan vektor V. Berapa kira-kira? Berarti kita tulis dulu yang U-nya berapa? 4 dan negatif 5. Dikali V-nya komponennya itu, satu, jadi satu dan 6. Berarti 4 kali 1 ini 4 kali 1 4. 5 kali 6 negatif 30. Langsung aja negatif 30 dikurang 4. Ditambah 4. Negatif 26. Nah, ini dulu contoh soal yang agak mudah. Nah, kalau ini contoh yang pertama lah. Pahamlah sudah. Paham. Nah, kalau ini contoh satu. Nah, kalau contoh dua ini berhubungan dengan materi yang sebelum-sebelumnya. Misalkan ada titik A. Titik A-nya ini 4, negatif 2. Habis itu titik B ini 1,3. Dan titik C itu negatif 3,2. Nah, pertanyaannya, perkalian skalar dari AB, vektor AB dikali dengan vektor BC berapa? Tapi caranya. Apa yang harus kita cari dulu? Berarti vektor mencari AB-nya. AB dulu. Ingatlah mencari AB itu kayak apa? B kurang A. Iya, B kurang A. Berarti negatif 1 dikurang 4. Negatif 3. Langsung aja lah. Ingatlah pelajaran yang dulu-dulu. Dulu-dulu, Bu. Berarti kita cari aja langsung. Kita cari dulu berarti AB. AB-nya berarti tadi negatif 1 dikurang
dikurang 4, berarti B kurang A, habis itu berapa lagi? 3 dikurang 2, iyalah. Nah, sama dengan berapa? Negatif? Negatif 3. Nah, ini positif 5. Nah, berarti ini negatif 3 lawan 5. Iyalah. Nah, kalau BC, BC berarti berapa di sini aja, nah? BC, BC. BC. BC berarti negatif 3. Negatif kurang 1. Ya, kurang 1. 2 dikurang? Kurang 3. Negatif 4 kurang negatif 1. Berarti negatif 4, negatif 1. Nah, kalikan aja lagi. Negatif 3 dikali negatif 4. 12. Tambah. 5 kali negatif 1. Negatif 5. Jadi hasilnya? 7. Nah, 7. Nambah dah. Nambah. Apa? Yang kita cari yang ada kos-kosnya, nak. Kos-kos. Tulis kah? Sudah. Belum screenshot lagi. Yang ditanyakannya tadi, AB kali BC boleh? Iya. Vektor. Vektor AB dikali BC. Empat kali tiga, 12 per 5. 7. Coba. Apa ini? Sudah? Sudah. Next lah, ini soal yang ada yang tadi nih yang pakai apa? Kos. Pakai sudut. Nah, apalah sudut istimewa? Ada kafian. Tapi yang lain ingat dua. Contoh 3, biar aja dulu lah kita anu dulu soalnya dulu. Ini sudut istimewa biasanya naka yang keluar itu yang kosin tentu biasanya sudut-sudut istimewa itu aja yang dihafal. Bila kada hafal, cari di internet, print, tempel di manakah yang supaya nyaman dilihat. Jadi melihat terus di kamar tuh nak tempel. Ibu kayak itu biasanya. Nah lah, soalnya diketahui, yang biasa aja dulu. Diketahui, yang tulisnya diketahui. Diketahui panjang vektor A itu sama dengan 5. Kemudian panjang vektor B sama dengan 2. Dan sudut-sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah A, vektor A dikali dengan vektor B, perkalian skalarnya. Kayak caranya? Kayak cara tadi, pakai rumus. Yang tadi apa rumusnya tadi? Vektor A. Panjang vektor A dikali panjang vektor B. Apa lah rumusnya? Dikali cos 30. Dikali cos 30 derajat. Vektor A-nya dapat. Panjangnya 5. Dikali dengan 2. Dikali cos. Cos 30 berapa? Setengah. 5 kali 2, 10. Yalah, kos 30 setengah. Coba lihat dulu. Sin 30. Aduh, dulu. Sin 30 setengah. Pada setengah akar 3 lah. Setengah akar 3. Nah, ya setengah akar
3. Nah, kalikan aja lagi. Jadi hasilnya 10 kali setengah berarti 10 bagi 2, 5. Berarti 5 akar. Ya. Kayak pemahapal yang sudut tuh bisa lah. Kayak yang hafal tuh nakai kuadran 1 aja. Ditulis aja dulu, karena ibu mulai jadi caranya. Tulis aja dulu ini. Buku itu mas nih, enggak, ini kan ya. Dah, boleh saya screenshot ya? Screenshot. Ini siapa siapa aja? Ada nih Elma, Nadia, Rahel, siapa lagi? Di mana? Di Pak. Ih, standarnya ada. Ya, Pak. Ada, Boy. Udah, kita next lah. Nah, kita coba yang apa tadi? Yang sudut istimewa caranya. Sudut istimewa tuh berapa aja? 0. Berapa lagi? 30. Belum. Biar ingat kuadran 1 aja. Nah, kayak sudut istimewa nih. 0, 30. 0, 30. 45. 45. 60. 60. 60. 90. 90. Ini kuadran 1 lo. Sini sin, cos, dan tan, biasanya ini, ya kan? Ngapailah nah, ada nu. Harus digarisin nih. Cong-cong. Supaya pada kelihatan. Tenglah, supaya kamu menulis ganal. Ini sin, di sini tuh kayak ini sin, ini cos, ini tan. Nah, biasanya kayak ini lah. Nah, kata Depi, ibu udah nulis. Nah, sin nol, ini anak kayak di kuadran 1 aja yang harus dihafal. Sin nol itu berapa? 0. 30. Setengah. Sin 45. Setengah akar 2. Sin 60. Setengah akar 3. Sin 90. 1. Nah, ini aja yang diingat. Kalau kos kebalikannya, 0, andak di sini. 0. Setengah yang ini, nah, andak ke sini. 0, setengah. Setengah akar 2. Ini ke sini. Setengah akar 3. Satunya ke sini 1. Nah. Kayak itu nakai. Cara mengingatnya sin aja. Sin itu mulai 0. Ingatin 0 sampai ke 1. Bila mencari kosnya balik. 0 ini anda ke sini. Setengah taruh di sini. Ini taruh di sini. Setengah akar 3 taruh di sini. Satunya taruh di sini. Nah, cara mengingat. Yeah. Habis itu tan. Mencari tan. Mencari tantut tinggal bagi sin per cos, ya kan rumusnya? Ya, Pak. Nah, bagi 1 bagi 0 adalah? 1 bagi 0 berapa? 0. Iyalah, 1 bagi 0, 0. 1. Adalah 1 bagi 0. Tidak. Yang kayak ini tuh. Nah, ini berarti. Tak terhingga lah, ingatlah bila. Bila pembaginya tuh 0, nah kayak berapakah? Tak terhingga jawabannya. Habis itu setengah akar 3 bagi setengah akar 3, ya kan? Setengah bagi setengah 1. 1 kali akar 3, akar 3. Ya lah. Paham? Nah, habis itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 1. 1. Setengah dibagi setengah akar 3. Berarti kita rasional. 1 per akar 3. Ya, 1 per
Iyalah, 1 per akar 3. 1 per 3 akar 3, iyalah. Dirasionalkan. Iyalah. 1 per 3 akar 3, iyalah. Dirasionalkan. Iyalah. 0 bagi 1. Berapa? 1. Eh, tak terhingga. 0 bagi 1, kan? 0. 0. Nah, ingatnya bila 0 ini pembilang. 0 hasilnya bila 0. Nah, ini haji yang diingat tuh, kayak yang di sini, nah. Nah, bila trigonometri itu ini haji yang diingat di sin. Nah, ini kebalikannya haji lagi nih, udah ada kebalikan, ini pembaginya. Bila di kuadran 2 sin inilah berapa di sini 110 kah? Mulai sini tulis setengah akar 3, setengah akar 2, setengah lawan 0. Nah, sama cara mengingatnya tuh di kuadran 1 ini aja sebenarnya kata kuncinya. Misalkan lupa tuh ditulis lah. Ada yang ditanyakan kah? Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham sudah. Nah, cobalah kita yang agak rumit sedikit. Nah, contoh berapa tadi sudah contoh. Contoh 4 lah. Lupa. Contoh 4 nih yang masih tentang kos-kos. Kalau yang perkalian biasa kan biasa, bisa aja lah sudah yang kos-kos tuh, nah, yang agak sulit diketahui. Biasanya soalnya macam-macam. Nah, misalkan diketahui ada panjang vektor U sama dengan 3. Vektor V panjangnya sama dengan 2 akar 5. Nah, 2 akar 5. Nah, pakai akar-akar. Sinus itu berarti apa? Sinus antara vektor U dan V itu adalah sama dengan 2 per 3. Yang ditanya itu U dikali dengan V. Nah, sama kayak tadi. Nah, yang di ini hubungannya dengan trigonometri, matematika wajib. Rumus sinus apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab lah dulu. Coba Pang dulu jawab. Berarti kita ingin mencari cos lo. Rumus sin ini apa? Sin tuh kan? Apa rumusnya? Anu, demi. Demi. Demi lo, berarti ini demi. Depan miring. Demi. Kalau mencari cos? Cos tuh, kak. Sami. Sami lo, berarti kita dapat udah mi-nya, miringnya. Mencari sampingnya aja lagi. Kita kerjakan bersama-sama kah atau satu-satu kan lo? Bersama-sama. Nah, benar-benar loyo benar Tuhannya sudah. Nah, kita cari, kan ini sudah ada lo. U-nya ada, panjangnya sudah ada, panjang vektor U, panjang vektor V, tinggal kita mencari cos dari U dan V, sedangkan yang diketahui itu sin. Sin itu rumusnya demi, depan miring, sedangkan cos itu samping per miring. Jadi kita cari pakai dalil Pitagoras. Nah, ini mi. Depannya mana depan? Tuh. Ini sa, kok. Di sini. Nah, berarti kita ingin mencari D-nya dapat, Mi-nya dapat. Ini D-nya 2, Mi-nya 3. Berarti kita mencari Sa lagi. Nah, pakai dalil? Pitagoras. 2, 3, 4, Kak. Kira-kira berapa nih? Berarti 3 kali 3, 3 kali 3 pangkat 2. Ini kan dikurang dengan 2 pangkat 2. Iya, lo? 6, 3. Berapa? 3 pangkat 2, 9. 6. Kurang 4. 9 kurang 4. 6. 5. 5. Akar 5 bisa lah dikeluarkan. Ada 5.
Kawa. Nah, kata Kawa. Berarti kalau kos tadi ya, biar kita tulis soalnya dulu. Berarti tadi U dikali V sama dengan U. Rumusnya lah supaya ingat U, V dikali dengan kos teta. Teta. 3 dikali 2 akar 5. Kos tadi apa rumusnya? Samping per piring. Sampingnya berapa? Sampingnya akar 5. Akar 5. Per miringnya? 3. Nah, kalikan aja lagi. 3 dikali 2, pembilang dulu. 6. 6. Akar kali akar? Habis. Habis. 6 dikali dengan? 5. 5. 6 kali 5? 30. 30. Per? 3. Berapa? 10. Nah, 10 jawabannya. Wah, beingun ading. Beingun ading. Nah, 10 per 3. Ada yang ditanyakan, kah? Umi! Ipa hitam-hitam! Ada yang ditanyakan? Tidak. Ditulis, kah? Di screenshot, kah? Sarah Jena. Ini udah, kita next lagi lah. Jadi ganti nah warnanya supaya ada banyak. Nah, ini kebalikannya, pertanyaannya mencari kos. Contoh. Contoh 5. Nyenakai matematika ini terbalik. Bila rumusnya itu-itu aja, paling dibalik-baliknya aja pertanyaannya. Diketahui. Misalkan diketahuinya itu vektor panjang vektor A sama dengan 4. Kemudian panjang vektor B sama dengan 6. Kemudian vektor A tadi dikali dengan vektor B itu sama dengan 8. Ini diketahuinya lah. Yang ditanyakannya adalah besar dari sudut. Besar sudut antara vektor A dan vektor B atau cos, misalkan cos alfa. Nah, apa? Kan tadi rumusnya mencari A dikali B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos? Cos teta. Cos alpha. Berarti kalau mencari cos alpha apa berarti? Misalkan yang dicari cos alpha berarti A dikali B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, nah coba bang. Coba berapa? Menceritakan soal lagi lah. Berapa dapat kesudah?
1/3 kak Bu. Berapa? 1/3 iyalah. Coba yang lain dulu. 1/3 Nadia. Yang lain Pang. Elma, berapa Elma? Berapa Elma? Hanya Ihsan muncul. Nah, kita cobalah. Kita jawab bersama-sama. Tadi Nadia tadi berapa? 1/3 Ya, 1/3 Jadi kita sama dengan kalau yang ditanyakannya kos aja, kos apa biar aja langsung. Berarti A-nya tadi A dikali B 8 dibagi dengan 4 dikali dengan 6. Berarti 8 24 per 24. Kita kecilkan. (tuh) 8 per 24. Ini kita kecilkan jadi 1/3. Nah, kalau pertanyaannya cos theta aja benar 1/3, tapi kalau pertanyaannya theta berarti kita jadikan sudut, ya kan, pakai kalkulator. Yang 1/3 adalah yang 1/3 cos 1/3 pakai kalkulator ada dalam sudut istimewa. Cos yang hasilnya 1/3 berarti arch cos 1/3. Nah, itu. Tapi biasanya kalau yang bukan sudut istimewa sampai sini aja jawabannya. Kalau yang sudut istimewa misalkan setengah, nah baru bisa dijadikan biasanya. Soal biasanya seperti itu supaya tidak menggunakan kalkulator. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan kah? Mana nih semangatnya nih? Udahlah, kita next lagi nak. Ini yang agak rumit soalnya sedikit. Contoh yang ke-5. Nah, ini yang dicari tuh kan kada mesti yang diketahui itu apa panjang A, panjang B biasanya dicari juga. Nah, ini nah. Soalnya contohnya. Misalkan diketahui. Nah, misalkan diketahui ada vektor A, vektor A-nya tuh 4i ditambah 2j ditambah 2k. Nah, dan vektor B komponennya ada 3i ditambah 3j. Nah, yang dicari yang ditanyakan itu adalah besar sudut antara A dan B. Besar sudut antara A dan B. Nah, berarti ini kayak apa caranya? Tadi berarti mencari cos misalkan theta itu sama dengan A vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, Mak Ihsan hanya muncul. Kada tapi cek gue. Kenapa aja rumah tadi umir seorangan kayaknya di kamar?
Kenapa tadi salah masuk anu? Aku masuk kelas 11. Aku peolon yang di bawah ada melihat lagi. Gua kada melihat lagi kah? Nah, berarti di nih tahu sudah kita vektor A-nya 4 2 2, B-nya 3 3. Nah, ya. Ini belum dapat lagi. Nah, cari dulu. Coba Bang cari dulu panjang vektor A dikali vektor B. Tadi rumus yang awal-awal tadi ada sudah. Ingatlah mencari perkalian dua skalar. Coba dulu dicari panjang vektor A dikali vektor B berapa? Berarti 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 0. Nah, itu panjang vektor A. Yang ada itu 0 ya, Bu, dianggap. Ini kan E-nya ada E, kawannya. J adanya dikalikan tuh sesuai kawan. K adalah kawannya. Dadah. Berarti 0. Cari dulu yang di atasnya dulu, ini dulu, nah. 12, 6, tambah 0. 18. Nah, 18. Oh, ini sudah. Nah, mencari ini, Bang. Kayak mencari panjang vektor A. Panjang vektor. Ingatlah, mencari panjang. Bila ada tanda mutlak tuh apa? Ini kan kayak ada tanda mutlak. Apa artinya? Panjang vektor. Kalau ada tanda mutlak, itu artinya hasilnya pasti selalu positif. Jadi ini pakai rumus dalil Pitagoras, mirip-mirip dalil Pitagoras. Jadi dijumlahkan yang vektor A. Vektor A-nya berapa? 4 kuadrat. Nah, inilah ingat nih rumus yang awal di bab berapa kayak itu, nah yang matematika minat 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, 4 kuadrat, 16 tambah 4, 16. Tambah 4, 24 berapa? Adalah? Ada. Sama dengan 6 kali 4. Ya. Ya, kalau berarti 2 akar? 6. Nah, berarti 2 akar 6. Nah, cari pulang yang B. Kayak tadi. Oke, Bang. 3 4 2. Ya kali 3 9. 18 akar 18 berapa? Akar 18. Bisa lah dikeluarkan akar 18. 9 kali 2. Ya, 9 kali 2 berarti 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 berarti di sini. Nah, cari aja lagi kalau dapat sudah ininya. Malah kemana-mana nulis, nah. Ini paham ya lo mencari ini, lo? Paham. Ada, Bu. Ya, tulis sendiri. Sudah? Bu, hapus yang inilah. Oke. Yang di bawah ini aja, nak. Nah. Berarti tinggal kita cari lagi. Ini tadi berarti berapa ini? Kesini, ginlah. Nah, ini kesini.
Berarti sama dengan 18. Ini tadi cos theta. Cos alfa atau nah. Eh, cos theta aja. Per kalikan 2 dikali 3. 6. 6 kali 2 yang di dalam akar 12. Berarti 6 akar 12. Ini bisa lah 12 nih kita keluarkan. Kalau 4 kali 3. 4 kali 3. 4 kali 3 berarti 2 akar 3. 2 akar 3. 2 akar 3. Berarti ini nah dikali berarti 18 per 12 akar 3. Nah, berapa nih kalau kita sederhanakan? 18 per 12 sama-sama dibagi 3. Bagi 3 berapa? Bagi 6. 18 6. Nah. Bagi 6 lo membagi 3 bagi 6 3 berarti bagi 6 3 bagi 6 2. Oh iyalah. 2. Nah, sampai sini kah sudah atau kayak Pak? Kira-kira jawabannya yang ditanyakannya besar sudut antara A dan B. Berarti kalau yang ditanyakannya besar sudut dicari alfanya berapa nih? Ada cos aja berarti mencari alfa. Sampai sini kah atau kayak Pak? Cari alfanya ini adalah sudut yang hasilnya 3 per 2 akar 3, sudut istimewa. Ada. Nah, ingatlah misalkan penyebut yang mana? Penyebut pembilang. 2 penyebut, akar 3. 2 akar 3. Pembilangnya? 3. Nah, ingatlah bila ada penyebut, lah pintarlah bila penyebutnya tuh ada akar dalam bentuk akar, harus dicari, dirasionalkan dulu supaya kadada lagi akarnya. Dikali dengan akar 3 supaya hilang akar 3-nya. Ya kada boleh penyebut tuh dalam bentuk akar. Nah, jadi dihilangkan dulu di manalah menulisnya lah. Biar izin di sini nah supaya muat. Ini harus di anu dulu lah. Mepet-mepet kan karena anak ke sebelah kayaknya kada paham. Nah, berarti kita cari dulu nakai pakai kita cari dengan merasionalkan akar 2 akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. 3. Nah, eh, hilang akarnya ya lo dikali dengan kawannya. Berarti ini 3 akar 3 per 6 ya lo. Ya kan? 2 akar 3 kali 3 berarti ini habis. 3 dikali 2 6. Kecilkan jadi bagi 3 sama-sama bagi 3. 1 per 2. 2 akar 3. Nah, adalah cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Cos ada. Aduh. 30. Kadang-kadang cos. Ya, cos 30. Nah, dapat lo. Bila besar sudut tuh artinya cos. Kalau sampai sini aja pasti bingung cos berapa ya aja hasilnya. Tuh 3 per 2 akar 3. Nah, jadi rumit, harus dirasionalkan dulu bila ada akar di penyebut tuh harus dirasionalkan. Dikali dengan kawannya. Bila akar 3, kali akar 3. Bila di sini 2 dalamnya berarti kali akar 2. Supaya hilang. Paham? Iya, paham. Ya dulu. Ya. Mana-mana lah tulisannya lah. Untuk Kamis. Jumat. Hari Jumat lah anu buat rapat abu. Hah? Hari Jumat buat ben rapat tak guru. Esok pengjar, kedengaran kabar. Oh, iya, makanya dengari hakena pengumumannya. Siap.
Udah? Kayak apa, nyaman sekolah kah? Nyaman di rumah kah? Di rumah. Sama, Boy. Sama, kah? Banyak tugas. Tugasnya banyak banget, udah libur ini juga. Tugasnya belum libur. Bangun, Boy, 5 email masuk langsung. Pakai anu kah? Classroom kah, Manikam? Nggih. Classroom. Kalau sudah berpadah lah. Soal lagi. 9-6. Mana tadi ya lawan Elma, berubahan kayaknya. Nyender. Aku gue. Oh, nyender. Sudah kan? Berapa kau? Kau menulis kan, Pak? Sudah. Sudah, kau menulis? Sudah, Lan. Ya, sambil berubah, Pak Jo, melihat kelihatan aja, lo. Inge. Sesoal, kalau lagi naik itu jam berapa? Sampai 9... 15. Nah, 9.15 soal lagi. Sawatai soal. Oke. 5 menitan. Nah, ini dicoba lah seorang. Ini sudah lah. Ini pun next lah. Iya, Bo. Nah, ini latihannya Bu Hanikam. Nah, Ibu suruh mencobai. Supaya semangat. Supaya semangat. Mah. Wah, sama aja kayak tadi. Iya. Latihan. Latihan. Nah, Ibu, kalau saya nggak ada menulis. Sama, we. Hancur. Hancur. Latihannya, misalkan diketahui. Tadi diketahui. Sama kayak tadi aja. Diketahui. Apalah tulisannya, kayak apa aja. Diketahui vektor A sama dengan I ditambah 2J. Dan vektor B 4i ditambah J. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut apa nih? Tanjersin apa tadi? Cos kan? Yang ditanya cos. Cos tetanya berapa? Nah, cos sin cos, oke. Kebalikan dari rumus cos tadi, rumus cos. Cos tadi apa rumusnya? Iyalah. Per. Ya, itu kalau bentuknya trigonometri. Oh, nggih. Vektor A dikali vektor B per panjang A dikali panjang B. Nah, berarti Bu Hanikam cari dulu panjangnya lawan ini perkaliannya. Nah, ya dapat. Yes. Coba aja dulu. Cos theta. 5 menit kan lagi. Ayu. Mana yang lainnya nih? Aku gue. Mau minum gue, kalau guring jenak sudah. Sampai habis sudah tugas lah. Sampai habis. Habis sudah. Arak turunan. Tinggi. Hobang turun gadanya. Oh ya, udah Jumat turunan. Iya, keputusan terakhir lo itu info terakhir, lo tahu lagi kalau ada info.
Tadi kali ini A1 bisa pada 4. Akar 85 kali berapa ya bisa? Ibu belum hitung juga kayak tadi. 85 itu kali berapa? Bisa lah. 9. 1 per 8. Wow. Awale. 85, 4 kali bagi 4. Tawa, bagi 9 kena kawa, bagi 16 kena kawa. Nah, 4 kali 2. Gak kena kawa, biar aja sudah. Sini sekadar depan lah. 85. 85, Bo. 85, jernah dia. Ibu belum hitung lagi, nah. Berapa? Dapatlah. Akar 85 dong lah. Kalau tidak akan 85 bagi dompet. Akar 85. Ini bagi 3. Ada deh bang lo, akar 85 berarti tetap ya, akar 85. Berarti 6 per akar 85. Kakak, berapa jawabannya? 6 per 85. Ragu-ragu berapa tadi? 6 per akar 85. 6 per akar 85. Yang lain, Pang? Yang tuntung. Aku di mana? Udah, mana pulpen teh? Nah. Hey, you. Asap-asap pulpennya. Gak kata kelihatan lah. Belum, Wek. Ya, teruskan, ya. Belum, kalau tadi cepat. Cepat pulpen.
Jujur aja, jujur. Slap kan. Aku deh. Oh my god. Yang ini aja berapa dulu nih, akar aja. Apa nih, vektor A dikali vektor B berapa? Vektor A dikali vektor B. 4 kali 1, 4, tambah 2. Kali 1. 6, ya lah. Iya. Yeah. Bar. Vektor A-nya berapa tadi dapat? Akar 5. Akar 5. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1, tambah 2 pangkat 2, 4. Ya, akar 5. Dikali vektor B, panjang vektor B. 4 pangkat 2, 16. 16 tambah 1. Akar 17. Nah. Kalikan 5 dikali 17. 85. 85. Bila bentuknya akar 85 bisa lah dikeluarkan? Enggak. Enggak bisa lah, tetap aja berarti. Nah, ingat bila biar bentuknya, biar kada bisa dikeluarkan, bila penyebutnya dalam bentuk akar, tetap harus kita hilangkan. Berarti 85 per 85 ya, Pak? Iya, 6 per akar 85. Kali akar 85. Iya, nah. 85. Berapa? 6 akar 85. 85 per 85. Ya. 85. Iyalah. Ya. Bila akar bertemu akar, hilang akarnya. Akarnya. Bisa dikecilkan. Oke. Disederhanakan. 6 hadang. 6 bagi berapa? Bagi 6 bagi 2. 85 kata kalau begitu. 85 dibagi 6 bagi 3 bisa lah. Tuh. 85 bagi 3 kada kawa. Kada bisa. Kada kawa, Bu. 6 bagi 3. 6 tuh bisanya bagi 3, bagi 2 kada bisa, bagi 3. Bagi 6 kada bisa juga 85 lah. Dak. Kada bisa kok. Nah, ada dak. Berarti sampai sini aja, berarti 6/85 akar 85. Nah, nih Bu coba pakai anu Bang nih. Soal yang lain jadi. Nih, ini apa tadi kos? Kalau mau ubah ketan, Bang, berapa kira-kira? Kos tuh apa tadi rumusnya? Kos tuh. Sami. Sami. Ingatilah, bila kosnya kan ada ini, nah. Beda-beda. Ada sami, apalagi demi. Sami, demi. Demi, lawan deh. Desa. Ya kalau bila sing desa kos. Nih tan. Bila demi ini berarti sin. Bila sami ini berarti kos. Ingati S lawan C. Ini kan S lah awalnya. Yeah. S tuh kada mungkin sama dengan S. Jadi supaya kada tukar huruf, jangan ini, jangan sin, sami lawan sin lain. Berarti sin. Kos. Nah, kayak itu cara mengingatnya. Demi ini sin, desa itu depan dan samping, depan bagi samping. Demi masa. Matematika wajib sampai anu kah, trigon enggak sudah? Inggih. Sampai sini kah sudah nih yang demi-demi itu kah? Belum percaya Pak, ada bapaknya mengirimi. Ada yang ditanyakan kah dulu sampai sini? Dang, Mbak. Mbak. Oi. Anam tuh kayak apa? Gimana? Anam mana? Anam tuh. Ini kan. Oke, 1 sampai 2. Main yang ini. Sama kayak ada tuh gua tuh. Ini kah? Enggak. Anam. Ini nah asalnya tuh anam tuh dari sini. Rumus apa pemedongnya, Mbak? Rumus apa nih, vektor A dikali vektor B itu. Ini rumusnya nah yang di awal lah. Tadi yang di awal ya. Tadi teh. Mana tadi awalnya yuk. A1 nah, ini, kali B1. Nah ini nih. Nge. Yeah. Nah ini nah rumus awalnya.
ini kali ini yang sejajar. Ini kali ini nyari jumlah kan, dapat 6 tadi. Kali yang homo. Yang sama. Homo. Lah, berarti sama kayak tadi. Mana yeah. Banyak sudah kita lah. Nah, berarti I lawan I kawannya. Jangan I dikali J, jangan I dikali I. Yang di mukanya aja berapa komponennya? Ngarannya komponen lah kalau dalam vektor, kalau dalam aljabar tuh koefisien yang di depan variabel ya. Di komponen ngarannya. Berapa nih? 1 bilang ada ini I aja itu berarti 1. 1 dikali I 4. Berapa? 4. 4. Ya lah. Enggak. Yang J yeah. Pulang. Ini berapa? 2. 2. Kali 1. 2. 2. 2. Ditambah 2. 6. Bila ada lagi sini, Kak. Bubar. Enggak. Enggak. Sudah. Tidak kecerdasannya. Berapa kenyataan? Tadi kan mau cek kalau. Ah, mau cek. Dikali akan sejajar. Ya, anak-anak. Eh, bo, maaf, bo.